Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Cikgu Channel. Okey, terima kasih sebab telah klik video ini. Untuk video ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kenapa negara kita dijajah. Okey, untuk pengetahuan awak ataupun anda semua, negara kita telah dijajah selama 446 tahun. Lama kan? Sejak zaman Kesultanan Melaka oleh Portugis hinggalah kepada pemerintahan British dan kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Untuk video kali ini, kita akan memperincikan kenapa negara kita dijajah. Apakah keunikan, kelebihan dan juga apakah faktor yang membuatkan negara kita ni menjadi tarikan kepada kuasa Barat ataupun orang Eropah untuk datang. Stay tuned. Bila sebut je berkaitan dengan kuasa Barat, ada beberapa kuasa Barat yang dapat kita senaraikan. Antaranya ialah Spanyol, Belanda, Inggeris dan juga Perancis. Kesemua kuasa Barat ataupun orang Eropah ni datang ke Kepulauan Melayu untuk mendapatkan manfaat yang mereka mahukan lah. Dan ini berkaitan dengan penubuhan syarikat Hindia Timur Inggeris HSTI pada 1600. HSTI ini merupakan syarikat itu bukan oleh Inggeris ataupun British untuk menjalankan perdagangan di sekitar Kepulauan Alam Melayu. Seterusnya pada 1602, syarikat Hindia Timur Belanda pula ditubuhkan untuk menjalankan perdagangan ataupun memonopoli perdagangan di bahagian timur. 1664, syarikat Hindia Timur Perancis ditubuhkan untuk berdagang di Asia. Kisah kedatangan kuasa Barat ke negara kita ni bermula pada abad ke-16. Orang Eropah pada ketika itu sangat berminat dengan barangan mewah. Contoh dia ialah seperti emas, perak, batu permata, rempah ratus, minyak wangi, gading, hasil hutan dan juga sebagainya. Orang Eropah ada juga mendapatkan barangan mewah dari negara China. Contoh dia ialah teh, sutera dan juga tembikar. Sebagai pertukaran dia, negara China ni mahukan barangan seperti emas, biji timah, perak, rempah ratus. Tapi barang-barang ni hanya terdapat dekat Kepulauan Melayu sahaja. Dalam masa yang sama, syarikat perdagangan memerlukan pusat pengumpulan barangan bahan mentah yang berada dekat laluan antara negara China dan juga negara India. Sebab itulah orang Eropah ataupun kuasa Barat ini menjadikan Kepulauan Melayu, Alam Melayu sebagai sasaran mereka untuk menjajah. Angin sangat penting ketika pelayaran. Angin monsun barat daya dan juga angin monsun timur laut memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan masa bagi setiap pelayaran. Orang Barat ataupun orang Eropah tu memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara mereka menunggu perubahan angin ataupun peralihan angin. Mereka perlukan pelabuhan persinggahan untuk kapal mereka berlabuh. Dalam masa yang sama, mereka akan mendapatkan bekalan makanan, bekalan air, tempat tinggal, tempat membaiki kapal dan juga sebagainya. Sebab itulah pelabuhan persinggahan merupakan salah satu faktor kenapa Alam Melayu ataupun negara kita dijadikan sebagai satu lokasi yang strategik untuk dijajah. Agama juga merupakan salah satu faktor penting kenapa negara kita dijajah. Orang Barat ataupun kuasa Barat ni datang menjajah negara kita bersama matlamat mereka iaitu kekayaan dan juga kemasyhuran. 3G, Gold, Gospel dan juga Glory. Menjelang abad ke-17 dan 18 pula, berlaku revolusi perindustrian di Britain. Pada 1870-an, muncul negara lain seperti Jerman dan juga Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar-dasar kuasa Barat ni telah berubah corak. Mereka ni nak cari satu pusat perdagangan dan juga satu kawasan pasaran yang luas untuk mereka pasarkan barangan yang mereka keluarkan lah hasil daripada revolusi perindustrian tersebut. Dengan kata lain, keuntungan mereka tu dapat dimaksimumkan selepas mereka dapat kawasan untuk bahan mentah dan juga yang keduanya adalah kawasan untuk memasarkan barangan mereka. Menjelang abad ke-19 hingga 20 telah berlaku perkembangan dalam revolusi kereta. Keperluan kepada getah telah meningkat disebabkan oleh ciptaan tayar dan juga kereta tersebut. Selain itu, getah juga digunakan sebagai bahan penerbat elektrik dan digunakan dalam barangan elektrik.
Yang paling penting sekali, negara kita mempunyai kesuburan tanah dan juga kekayaan hasil bumi. Negara kita ni ada tanah yang sesuai, subur, luas untuk menanam tanaman yang berorientasikan ekspor. Contoh dia ialah tebu, getah, tembakau, padi. Negara kita kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum, arang batu dan juga sebagainya. Abad ke-19 juga berlaku perkembangan dalam industri mengetin. Telah muncul beberapa ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan aktiviti untuk mengetin. Contoh dia ialah industri mengetin makanan, mengetin minuman, buat bumbung rumah dan juga tong minyak. Kesan dia, harga biji timah ni telah meningkat dan juga melambung tinggi. 1840, permintaan biji timah dari negeri-negeri Melayu tu bertambah dengan pesat, bertambah maju untuk industri mengetin. Hampa pernah dengar tak berkaitan dengan satu terusan, nama dia adalah terusan Suez. Terusan Suez ni merupakan satu terusan yang dibangunkan oleh seorang jurutera daripada Perancis. Nama dia adalah Ferdinand de Lesseps yang telah dibangunkan pada 1859. Terusan ini menghubungkan pelabuhan Said dekat Laut Mediterranean dan juga Suez di Laut Merah dan telah mempercepatkan urusan perdagangan. Perdagangan ini adalah antara alam Melayu dan juga benua Eropah. Jadi bertambah maju dan bertambah berkembanglah dengan pembukaan terusan Suez. Ciptaan kapal wap juga menjadi salah satu faktor kenapa negara kita dijajah. Okey, kapal wap ni adalah kapal yang dicipta sekitar abad ke-19. Dan kapal ini sangat penting kerana dapat membawa muatan ataupun berat yang banyak, barang yang banyak. Jadi perjalanan tu akan menjadi lebih cepat dan menjimatkan kos. Penghantaran barang juga menjadi sangat mudah dan juga murah. Masa itu juga berlakunya ciptaan telegraf. Telegraf ini membolehkan ahli perniagaan dari benua Eropah, benua Amerika Syarikat menghubungi wakil ataupun ejen mereka yang berada dekat tanah Melayu. Sebab itulah masa tu pelibatan tanah Melayu tu dalam perdagangan antarabangsa tu semakin penting. Orang Barat ataupun orang Eropah ni juga menggunakan pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka menjajah negara lain. Memberi justifikasi lah konon-kononnya, itulah sebab kenapa mereka jajah negara lain. Yang pertama, kalau orang Barat ataupun orang putih ni mereka kata menggunakan slogan beban orang putih. Mereka percaya bahawa mereka tu bertanggungjawab dan ada tugas untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang mereka jajah. Kalau Perancis pula adalah menggunakan slogan tugas menyebarkan tamadun kerana mereka menganggap orang yang bukan Barat tu adalah orang yang mundur, tak maju macam orang Barat, macam orang Perancis, macam orang putih dan sebagainya. Itu sahaja yang ingin saya kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Kalau anda ada sebarang komen, cadangan, penambahbaikan, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Nanti kita akan baca dan kita akan buatlah sehabis baik untuk video seterusnya. Terima kasih juga kerana telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!